Welcome back. You're still tuned in to Net Sport Saturday. Arema Kronus memastikan lolos dari babak penyisihan Grup A Piala Gubernur Kalimantan Timur setelah mengandaskan perlawanan Persela Lamongan. Pertandingan ini diwarnai aksi yang tidak terpuji dari pemain Persela yang memukul wasit. Arema Kronus mengatasi perlawanan Persela Lamongan 3-1 di partai penentuan satu tiket jatah ke babak semifinal dari Grup A Piala Gubernur Kaltim. Dua tim tampil ngotot sejak kick-off babak pertama demi meraih 3 poin. Petaka bagi Persela datang di menit ke-25. Victor Pay yang melanggar Esteban Vizcarra tidak terima diberi kartu kuning oleh wasit Kusni. Akibatnya ia terus melakukan protes dan melakukan tindakan tidak terpuji. Victor pun harus diusir keluar lapangan. Meski harus bermain dengan 10 pemain, Persela unggul lebih dulu melalui Hermat Jumafo yang jadi top skor sementara dengan 4 golnya. Tapi Arema berhasil membalas 3 gol di babak kedua. Diawali gol dari Esteban Vizcarra, Hamka Hamzah dan Sedano Picis memastikan kemenangan Arema dengan gol-golnya. Tambahan 3 poin membuat Arema menemani Pusamania Borneo FC ke semifinal. Awal Dunjalil melaporkan untuk Net.